Mayat wanita dalam karung di kolong tol Cibitung Cilincing, Jakarta Utara awalnya ditemukan seorang pemulung pada Sabtu, 27 Mei 2023, siang. Sekira pukul 13 WIB, pemulung yang sedang mencari sampah di kolong tol tersebut melihat ada plastik hitam berukuran besar. Pemulung itu pun mencoba membuka plastik dan mendapati di dalamnya ada sebuah karung yang terikat. Saksi mata, Hendri berkata setelah melihat mayat tersebut, si pemulung langsung memanggil warga yang sedang beraktivitas di lokasi. Bersama-sama dengan warga, pemulung itu membuka lebih lebar lagi ikatan karung dan mendapati jelas sekali ada mayat di dalamnya. Setelah penemuan jenazah wanita ini, warga langsung melapor ke pihak kepolisian. Alhasil, anggota dari Polsek Cilincing dan Polres Metro Jakarta Utara langsung mengarah ke lokasi untuk olah TKP awal. Kolong tol yang menjadi lokasi penemuan mayat sudah dipasangi garis polisi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!